Apakah dia menggunakan sekop? Bentar. Emang gua tukang pacu apa? Emang gua tukang kubur kuncen gitu, kuncen kuburan. Tidak. Botak tidak. 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 Hah. Ah, apakah dia biasanya pakai baju hitam? Nah, mulai ya. 73 pertanyaan ini dia mulai nih. Oke. Iya, iya. Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk baca pikiran. Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Arif here. I'm here! Di... Ini bukan game ya, ini bukan game guys. Ini musuh gua ya. Ini rival gua ya. Katanya banyak banget yang request ke gua, "Bang, mainin dong Akinator." Katanya dia punya indra ke-9. Gua enggak percaya guys. Enggak percaya. Di dunia ini yang punya indra ke-9 cuma gua, Ryuhir anjir. Nah, gue mau ngetes guys, mau ngetes sepintar apakah dia bisa baca pikiran indra ke-9 gue. Kita coba aja ya, gue gak percaya. Dan kalian saksiin aja, kita gak mikirin sih kayaknya dia gak bisa tahu ya. Ya, maklum lah, kalau gue kan blow on ya. Dia gak mungkin bisa mikir pikiran gue gitu ya. Coba pikirin yang mudah sekali guys. Yang gak mungkin dia pikirin juga sih. Dan kayaknya sih nggak ada ya. Oke, kita coba pikirin diri sendiri dulu lah. Gimana? Oke. Apakah dia berkelamin pria? Oh, tentu iya. Real ya, real ya. Oke. Kita coba Ryuhir ya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ntar dia kedenger lagi ya. Nggak percaya sih gua, nggak percaya ya. Oke. Apakah dia sudah menikah? Belum. Apakah dia orang Indonesia? Gue sih sebenarnya pengen jadi orang Jepang ya, tapi nggak bisa lah. Ya udah Indonesia aja lah. Apakah dia terkenal karena bermain game di YouTube? Gue terkenal nggak sih? Ya terkenal lah ya. Ya anggap aja terkenal ya. Malu ya kalau nggak terkenal. Iya aja. Apakah dia main game horror? Ya suka ya. Apakah dia seorang manajer di Shibuya PC Creator? Apaan ini? Dia bukan manajer ya. Dia pengangguran. Apakah dia dari BuzzFeed? BuzzFeed itu apa ya? Coba BuzzFeed. Sebuah perusahaan berita ibu. Bukan. Ya ampun, jauh ya. Tidak, kamu ngada-ngada sih, Akinator. Gue gak percaya dia bisa baca pikiran gue ya. Nama Ryuhir tuh gak akan ada ya, gak terkenal soalnya. Enggak lah ya, kita coba. Apakah dia botak? Enggak, itu kuskus yang botak ya. Apakah toko memakai kacamata? Tidak. Apakah dia jago main game? Oh, udah pasti. Ryuhir tuh jago main game horror ya. Iya dong. Apakah dia memakai foto kucing sebagai... Ah, ini miok lagi guys. Bukan, ya ampun, bukan. Apakah dia merasa bahwa dia membuat video-video lucu? Kok dia bisa menjurus ke situ ya? Bingung ya, ke situ loh. Mungkin acil ini. Iya. Apakah dia muncul di walk? Wah, kacau ini. Bukan, ya ampun, bukan. Tidak.
Tuh kan keluar Aci GameSpot. Mana? Dia gak bisa baca pikiran gua. Atau tuh pertanyaannya melenceng kemana-mana ya. Kayak kita tuh mau ke Bogor, tapi kita harus ke Bandung dulu. Udah ke Bandung, ke Jakarta. Dan nanti ke Bogor, nanti ke Bandung lagi, ke Jakarta. Apakah dia orang Hindu? Tidak. Apakah dia seorang Muslim? Tidak. Apakah dia sering mengganti warna rambutnya sendiri? Pernah sih gue ya. Tapi ini gue ngebaca pikiran si Akinator tuh, ini pasti keblima deh ini. Tadi udah Hindu, terus bukan Islam. Pasti ini ke Akinator. Ke Akinator. Salah ya. Ke Blimade ya. Ini pasti ke Blimade. Iya coba. Apakah dia berkata dengan cerita-cerita horor? Tuh kan. Lihat. Indra kesegaran gue lebih pintar daripada dia ya. Gue udah bisa nebak ini Blimade ini. Tidak. Gue cerita horor cuman beberapa sih. Enggak lah ya. Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang game? Iya. Iya. Apakah dia punya adik perempuan? Iya. Apakah dia dari Mobile Legend? Nah, kalau ini gue udah pasti tahu nih. Ini Just No Limit. Ini Just No Limit guys. Gue tuh nggak bisa ya. Dia tuh nggak bisa baca pikiran indra kesembilan gue. Gue udah perlahan tadi udah tahan. Tapi ya tadi maaf aja lah ya, kotanya habis gitu ya. Ya soalnya harus diisi pulsa juga sih ya. Indra kesembilan gue tuh harus diisi pulsa guys. Tidak, tidak. Apakah dia masih punya dong? Wah, ngece ini ya. Apakah dia tahu nama? Apakah dia tahu nama Anda? Dia tahu lah. Dia tahu nggak ya, saya? Tahu. Apakah dia rakut? Ini sudah 44 pertanyaan, guys. Ini udah 10 menit. 10 menit nih. Udah habis nih waktunya ya. Buat dia menebak gua ya. Tidak. Apakah dia bermain? Iyalah, ya gua ini. Kenapa gue main Akinator ya? Ya udah, ya. Apakah dia berasal dari Swiss? Tidak. Apakah nama belakangnya panjang? Nama gue Ryuhir doang ya, nggak pakai Ryuhir? Enggak sih, enggak ya. Apakah dia biasanya murung? Aduh, lu mau nanya apa sih? Lu kasih pertanyaan yang langsung lah. Makanya dia tuh gak bisa baca pikiran orang full on guys. Indra kesembilan gue tuh lebih tinggi daripada Akinator ya. Coba kalian bilang yang main Akinator, Ryuhir lebih tinggi, Ryuhir lebih pinter daripada Akinator ya. Pinter. Lebih blow on daripada Akinator ya. Tidak, tidak. Apakah, iya bekal emang. Udah nanya dua kali ini ya. 50 pertanyaan nih masih belum menjawab dia. Iya. Ini dirimu di masa depan. Gambarnya kaca guys, gambarnya kaca. Apaan ini? Apakah dia menggunakan sekop? Bentar. Emang gua tukang pacu apa? Emang gua tukang kubur kuncen gitu, kuncen kuburan. Tidak. Gimana sih? Ini enggak jelas guys. Akinator ini kalian jangan tertipu ya sama orang-orang yang bikin kayak gini. Gak bisa dia, gak bisa baca pikiran gue. Mungkin kalian main, oh iya ya bener ya. Oh iya bener, oh Karyu ini bener loh, ini Akinator bisa baca pikiran. Karyu kalah nih Indra kesembilan. Sorry ya. Sorry Dori Mori, Strawberry Cherry Berry ya. Dia gak bisa baca pikiran gue ya. Tadi udah ketebakan 13 menit yang lalu itu. Dia gak bisa nebak gue ya. Apakah dia mulai berperan dalam film saat dia masih? Tidak. Apakah dia bermain game horor? Oke, iya. Apakah dia menggunakan tombak sebagai senjata? Tidak. Apakah dia dari Crash? Crash itu apa ya? Crash Bandicoot kah? Apa Crash sampah? Oh itu trash ya? Salah ya? Tidak. Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? Tidak, Ryuhir tuh tidak ada kucing, anjing adanya dia. Doggy maksud gue ya, gue gak toxic ya. Gak toxic ya, awas lu kalau bilang toxic. Gak, gue gak toxic, gak kasar ya. Apakah dia masih memiliki kedua matanya? Ini pertanyaan macam apa ini, cemacem ini ya. Ya iya lu lah, mana ada sih YouTuber gak punya mata. Iya,
Kok gue mau jawab tidak ya? Apakah nama depannya dari huruf A? Bukan, dia pasti mikir Aci lagi nih. Dia pasti tidak. Apakah dia sering berkata kasar? Tidak. Tadi gue bukan kasar ya, gue cuma ngasih binatang, nama-nama binatang gitu. Ada kucing, ada anjing, ada babi, ada embe, ada kambing, ada kebo gitu ya. Gue gak kasar ya guys ya. Tidak, tidak. Apakah dia bertarung menggunakan gaya kungfu? Gak nyambung ya. Benar atau kamu memakai kacamata? Tidak. Gue bakal cepetin ya. Apakah dia selalu membawa boneka? Tidak. Lu mau nanya apa lagi sih? Apakah dia biasa menyembunyikan wajah? Tidak. Apakah dia jago main game horor? Iya. Apakah dia terkenal kalau menghisap cigar? Cigar tuh rokok ya? Tidak. Gue tidak merokok. Sedikit lah. Miaok. Apa ini? Apa yang keluarnya miaok? Lu bisa gak sih baca pikiran? Ya udah, gue coba transfer ya. Gue coba transfer nih guys. Kalau kalian gak percaya, gue punya indra kesembilan. Gue coba transfer ya. Oke. Akinator. Gue bakal transfer. Pikiran gue namanya Ryuhir. Ryuhir, Ryuhir yang blow on itu ya. Oke, kita lanjut ya. Dia udah gue transfer nih. Masih bisa atau enggak ya? Oke. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Iya. Apakah dia anggota dari Crystal Game? Tidak. Apakah karaktermu gemuk? Tidak, saya tidak gemuk. Saya langsing ya, singset ya. Tidak. Apakah dia muncul di video-video seksi? Tidak. Apakah dia pakai kostum yang sangat seksi? Lu, gue cowok ya, ngapain gue pakai seksi? Ya emang sih, gue pakai kayak gini, tapi gue nggak seksi ya. Gue cuma kelihatan keteknya doang sih, nggak seksi ya. Tidak. Apakah dia berasal dari kerajaan fantasi? Tidak. Ya ampun. Gue transfer lagi ya. Ryuhir, Akinator, Ryuhir. Jangan malu-maluin indra kesembilan gue ya. Lu harus bisa baca pikiran gue udah transfer nih. 2 hours later. Apakah dia pernah botak? Tidak. 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 Hah? Nah, apakah dia biasanya pakai baju hitam? Nah, mulai ya. 73 pertanyaan ini dia mulai nih. Oke. Okay. Ya. Apakah dia berkaitan dengan Rio Mandi? Tidak. Ampun, tidak. Apakah dia dari Magic The? Tidak. Ampun. Apakah rambutnya lancip? Tidak. Aduh. Gue sedih ya. Oh, kenapa dia gak bisa nebak gue sih? Gue sedih. Oh. Aduh. Akhirnya dia malu-maluin gue dong. Bukannya gue Riva ya? Bagus, dia gak bisa jawab gue. Udah berapa kali tuh dia ngejawab salah ya? Tidak, oke. Ini mulai ini ya. Apakah dia seorang YouTuber? Iya sih. Apakah dia memiliki anjing? Aduh, gue merasa gue kalah ya ini ya. Oh enggak sih, gue udah transfer tadi. Pikiran gue udah transfer ya. Oke, iya. Apakah dia tinggal di suatu rumah? Iya dong. Masa di laut? Ya. Keluar Darren Firdaus. Error. Oh, coba lagi. Ah, lu nggak ada. Error. Lu emang nggak bisa. Ngomong aja nggak bisa. Ya gue juga sih transfernya nggak bisa ya. Oke, sebelum dia jawab pikiran gue coba pakai stylean gue yang biasanya ya. Oke, gue pakai topi dulu ya. Oke, gue udah jadi Ryuhir ya. Tadi gue bukan jadi Ryuhir ya. Oke, sekarang gue jadi Ryuhir. Apakah dia bisa ngelihat muka gue yang benar-benar stylenya Ryuhir atau enggak ya? Kita coba ya. Apakah ia berkelamin pria? Iya. Apakah dia pernah menikah? Tidak. Dia seorang? Tidak. Apakah tokomu seorang penyanyi? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Iya. Kita serius ya. Gue bakal pikirin Ryuhir gitu ya. Nah,
Apakah dia terkenal karena bermain game di YouTube? Iya sih. Iya, oke. Apakah dia membuat konten-konten video video-video Minecraft? Tidak. Gua enggak pernah Nah, ini mulai nih ya. 8 pertanyaan udah mulai nih. Apakah dia main game horror? Ya, oke. Apakah dia berasal dari India Utara Timur? Tidak. Apakah nama panggilan toko ini berkaitan dengan kucing? Perasaan Ryu tuh bukan kucing ya? Ryu kucing bukan sih, naga ya kalau nggak salah ya? Tidak. Apakah dia dari Battle of Dream Island? Bukan. Tidak. Apakah dia punya sayap? Tidak. Apakah dia bermain Akinator? Iya. Iya, sekarang. Dan kamu tidak bisa jawab. Apakah dia sering pakai jaser sepak bola? Tidak. Apakah dia membuat vlog di YouTube? Buat sih gue ya, tapi nggak banyak sih, tidak aja lah. Apakah dia berasal dari game? Tidak. Apakah dia pernah menatap Anda? Pernah sih ya. Kalau gue bercermin, gue natap ya. Iyalah ya, iya. Lah, ngeheng ya dia ya. Dirimu yang kedua, kenapa wajahnya monyet ya? Nyemot ya, kenapa ya? Oke, kayaknya emang fix nih si Akinator ini nggak bisa debak Ryuhir ya. Oke, jadi yang menang gua ya. Ore, gua menang, tapi gua sedih ya. Gua sedih ya, kenapa dia nggak bisa debak sama gua sih? Aduh, apakah dia gara-gara rival? Iya. Apakah dia gara-gara sirik sama gua? Iya. Oke deh, segini aja ya. Jadi yang jelas kalian udah tahu kan, gua udah bermain Akinator dan dia tidak bisa menebak gua ya. Sama sekali dia nggak bisa nebak pikiran gua. Jadi kalian jangan tertipu ya dengan game kayak gini ya. Jadi dia tuh bukan siapa-siapa guys. Yang bisa siapa-siapa tuh gua doang ya, yang punya indra ke-9. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like aja lah sebanyak-banyaknya ya. Nanti gua mainin lagi kalau kalian suka ya. Nanti kita coba tes lah sama Kak Keita lah, gimana? Buat tes sama Akinator, gua bisa nebak pikiran siapa ya gitu ya. Gua bisa nebak pikiran Kak Keita atau enggak gitu ya. Kalau dia kan gak bisa nebak ya. Udah jelas sih dia gak bisa nebak lah. Kalah lah sama gua. Nanti gua bakal adain video lagi. Kalau kalian suka, gua bakal lawan Akinator. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye. Pow. Nangis ya kamu ya, gak bisa nebak gua ya. Makanya jangan sombong. Aki-aki sombong. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar Ryuhir, dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia